Oke. Yuk, hari ini siapa yang ingin memimpin berdoa teman-temannya? Coba siapa yang berani? Coba siapa? Ustadz ingin Mas Jagat deh, Mas Jagat silakan pimpin teman-temannya berdoa Mas Jagat. Oke. Yuk, silakan untuk berdoanya Mas Jagat. Yuk. Siap 1 2 3 4. Ayo semuanya tangannya diangkat dulu nak. Matanya dipejamkan. Ayo kepalanya ditundukkan. Kita berdoa sama Allah agar hari ini pelajarannya diridhoi sama Allah dan berjalan dengan lancar. Oke, silakan Mas Jagat dilanjutkan. Berdoa. Berdoa ulang. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Oke, besok gantian temannya yang lain untuk memimpin doa ya nak ya. Oke, disiapkan ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke. Tepuk semangat satu se ma na se ma na se ma tepuk semangat dua ha ha. Oke, coba sekarang yang ketiga, tepuk semangat tiga. I am best. You are the best. We are the best. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat ya. Sebelumnya usera utanya ya. Ini nanti ya, usirannya mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, nanti cukup tunjuk jari ya nak ya. Oke. Usiru sekarang mau tanya, siapa yang sudah sholat subuh? Saya. Oke, good, pintar. Sekarang Usiru mau tanya, siapa yang sudah sholat duha? Saya.
saya. Alhamdulillah pintar. Oke, coba yang ini sekarang. Good morning everybody. How are you? Lo panda. Bilangin ya. Good morning everybody. How are you? Good morning everybody. How are you? Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? Kalau ini sekarang Sugeng Enjing Kripon kabare. Apa juga yo. Pinter, coba ya lagi ya. Sugeng Enjing Kripon kabare. Sugeng Enjing Kripon kabare. Sugeng Enjing Kripon kabare. Ending si pengabare. Alhamdulillah, sae semuanya. Oke, sekarang mikrofonnya dimatikan ya nak ya. Pinter, terima kasih. Sekarang Ustadz Heru mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa coba? Ayo. Bentuk benda. Oke, bentuk benda. Selain bentuk benda, kemarin kita belajar tentang apa coba? Ayo, saya masih ingat. Gambar mencetak. Oke, good. Bentar. Baru mau tanya. Gambar mencetak kemarin. Benda apa saja sih yang bisa digunakan untuk mencetak? Daun. Apa lagi? Dari tangan. Uang. Koin. Oke, good. Bentar. Pinter, oke. Ozerus sekarang mau absen dulu. Good, sudah hebat semuanya, pinter semuanya. Yang Ozerus panggil resian ya nak ya. Oke. Mbak Alana. Mbak Alana. Oke, terima kasih Mbak Alana. Mbak Anin. Oke, terima kasih Mas Arjuna. Good, pintar. Mbak Naura. Pintar. Mas Fafian. Oke, Mbak Aira. Oke, Mas Al-Fatih. Hadir Us. Terima kasih Mas Jagat. Oke. Mbak Zizi. Mbak Zizi mana ya? Ada lho Mbak Zizi tadi. Oh ya, oke, udah resen. Mas Mahdi. Oke, Mas Akbar. Oke, siap. Mas Yuko. Oke, Mas Alvaro. Oke, Mas Syafiq. Mana tadi? Oke, Mas Syafiq. Mbak Caca. Oke. Mbak Nasya Putri. Good, pintar. Mbak Lili. Oke. Mas Rafa. Hadir. Oke. Mbak Raisa.
Oke, Mas Resdan. Oke, Mas Revano. Oke, Mbak Selin. Oke, Mbak Selin. Terima kasih, Mbak Fea. Oke, good, pintar. Oke, terima kasih anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentar ya, harus share dulu untuk materi hari ini. Aku pakai buku paket, Pak. Iya, buku paketnya tetap disiapkan ya, nanti ya. Nanti kan sudah ada instruksinya, disiapkan buku besarnya, baru disiapkan ya, nak ya. Oh ya. Oke. Bentar ya. Sudah terlihat kan sekarang? Oke. Oke, nah sekarang mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keluarga. Nah, nah, Ustaz tanya, rasa kebersamaan itu dapat menimbulkan hidup apa sih, Nak? Hidup rukun. Hidup bahagia, hidup rukun, good, pintar. Kalau kita hidup rukun, kita harus saling saling apa, Nak? Saling menghargai, saling menyayangi, pintar. Oke, sekarang ini perhatikan, ini ada keluarganya Lani. Ini ada ayah Lani dan ibu Lani. Ini ya, mereka. Ini mereka bertiga, satu keluarga ini lagi asik untuk menggambar bersama. Ini lagi asik untuk menggambar bersama. Perhatikan ini. Nah, Lani bersama keluarga menggambar bersama. Oke, Usir tanya nih, kegiatan apa ya yang kamu lakukan biasanya bersama keluarga? Ada enggak yang pernah menggambar bersama dengan keluarga? Oke. Menggambar apa ya? Kalau pernah ya, siapa yang pernah coba? Yang pernah coba tepuk tangan. Menggambar apa, Mas Yuko? Menggambar apa, Mas Yuko? Pemandangan saya, Us. Oh, pemandangan. Oke. Good. Nah, perhatikan. Menggambar gunung. Oke. Sekarang perhatikan. Yang perhatikan ya, untuk menggambar bersama ini, kegiatan menggambar bersama dengan keluarga dapat menimbulkan rasa saling menyayangi dan hidup rukun. Oke, pintar. Lanjut. Nah, perhatikan Nak, kebersamaan dalam keluarga. Nah, kebersamaan dalam keluarga itu sangat menyenangkan. Seru tanya nih, siapa di sini yang ketika berkumpul dengan keluarganya
sering cemberut, sering tidak senang, sering marah-marah ada ketika berkumpul dengan keluarganya. Oke, siapa ketika di keluarganya sering berantem dengan kakaknya? Ayo. Saya adiknya bukan kakaknya. Ayo, ya siapa yang sering berantem dengan kakak atau adiknya? Ayo. Saya kakaknya. Nah, itu kan ketahuan semuanya. Saya. Ketahuan semuanya kan? Nah, nah, perhatikan. Kebersamaan dalam keluarga itu sangat menyenangkan loh. Coba, kalau kamu sering berantem, kamu ditinggal kakakmu luama, enggak pulang-pulang. Pasti kamu kangen kan? Nah, iya makanya. Kalau sedang berkumpul dengan keluarga, itu... Nah, sama kayak kakaknya Mas Juko itu. Mas Andre kakaknya Mas Juko itu di pondok sekarang. Itu jadi kangen sekarang, lama enggak jumpa ya. Nah, makanya ketika kita berkumpul dengan keluarga itu ya, jangan sampai nak sering berantem ya. Kita harus menyayangi ya. Oke, misalnya menggambar bersama ayah dan ibu atau adik dan kakak. Kamu dapat bercerita kepada ayah ibu. Ayah dan ibu akan semakin menyayangimu. Di sini saya mau tanya nih, siapa yang tidak pernah disayang ayah bundanya? Ada enggak? Enggak ada kan? Semua ayah bunda kalian pasti sayang sama kalian. Sebaliknya, saya mau tanya, kalian sayang enggak sama ayah bundanya? Sayang. Sayang. Pernah enggak bilang? Pernah enggak bilang, ayah bunda, aku sayang ayah bunda? Pernah enggak? Pernah, yang bikin puisi. Nah, jangan hanya pas bikin puisi ya. Tiap hari boleh bilang, ayah bunda, ayah bunda. Bisa enggak bilang gitu? Bisa enggak bilang gitu? Bisa enggak bilang gitu? Oke, coba nanti habis ini jadi mau tahu deh. Kalian bilang sayang sama ayah atau bunda kalian ya. Siap? Oke. Okay. Jangan malu nak ketika bilang sayang sama ayah bunda kalian. Jangan malu, karena kenapa nak? Surga itu ada di lapak kaki siapa sih? Ibu. Dan juga kita juga harus patuh sama ayah dan bunda, ayah yang mencari nafkah untuk kita ya, ibu yang sudah merawat kita. Dua-duanya orang tua kita itu sayang sekali sama kita semuanya. Makanya kita harus patuh dan nurut sama ayah dan bunda. Usiru yakin deh, di kelas 1A ini tidak ada yang sering membantah ayah bunda. Ada enggak ya yang sering membantah ayah bunda ya? Ayo, siapa? Nah, itu ya. Ingat, mulai sekarang semuanya, jangan sampai kita membantah kepada ayah dan bunda. Ayah dan bunda sudah membesarkan kita semuanya dari kecil sampai dewasa. Ya, memberitahu kita hal macam apapun ya, menyayangi kita dengan tulus ya. Oke, nah sekarang jangan sampai ada yang membantah ya. Oke deh. Oke, sekarang boleh ditulis dulu nak yang ini. Silakan ditulis dulu di buku tulisnya ya. Buku tematik. Di buku tematik ya. Oke. Silahkan ditulis dulu, sudah kelas 1 mau ke kelas 2, tulisnya yang rapi dan ya, yang habis boleh di tema 2 yang sudah habis. Oh, saya belum habis. Kalau belum habis tetap di tematik 1 ya nak ya. Sekarang sambil menulis mikrofonnya dimatikan ya nak.
itu. Oke, sudah mau kelas 2, ayo menulisnya yang bagus, rapi, dan lebih cepat. Oke, yuk. Os, dikasih nomor gak, Os? Oh, kamu kasih nomor boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Bentar, oh saya masih kenal pensil. Oke. Bisa ditunggu ya. Sudah selesai kan, Nak? Belum, Bos. Oke, silakan ditulis dulu. Oke. Ya Nak, udah bisa benar semuanya. Oke. Iya, enggak apa-apa, saya tunggu. Nomor 1. Sudah soalnya bisa jadi kalau dari
Iya nak, sudah belum? Kenapa? Gimana mbak? Saya selesai. Oh iya, saya tunggu dulu. Halo mbak Naura. Kurang jelas mbak Naura apa? Kapan ambil piala? Oh ambil pialanya, oh nanti akan Ustaz Heru WA kan ya untuk jadwalnya ya. Ya Ustaz. Oke. Ya, kalau bisa boleh jawab sekarang. Oke, silakan ditulis dulu ya, kemudian soalnya. Oke, sudah semuanya. Oke, saya tunggu lagi 2 menit lagi ya. Tapi nanti dikirim. 2 menit lagi saya tunggu ya. Sudah semuanya ya. Dari tadi. Sudah semuanya ya ini ya. Oh, saya sudah. Oke, yang belum nanti Ustazku kirim di WA. Oh ya, sudah. Yang belum nanti enggak apa-apa, Ustazku kirim di WA grup ya nanti ya. Terakhir Ust. Oke, yuk. Oh, saya belum. Oh, saya sudah. Oke. Oh, saya sudah. Saya masih nomor. Sudah ya, yang belum nanti Ustazku kirim di WA grup kalian masing-masing ya. Oke, yuk. Nah, berarti kan udah Mbak Fia ya. Oke, sekarang coba. Oh, saya yang belum itu yang tadi. Oke deh, saya tunggu deh. Yuk. Saya sudah. Oke. Nah, nanti enggak apa-apa kalau yang belum nanti Ustazku kirim di WA grup ya, Nak ya. Enggak apa-apa ya, Ustazku ganti dulu ya. Sekarang dibuka buku
paketnya, buku tema 2-nya di halaman 107. Silakan. Buku mana, Us? Buku tema 2, Nak. Ya. Bentar, Us. Aku cari dulu. Ya. Oke. Silakan dibuka di buku tema 2 ya, halaman 107. 107. Enggak. Ya, buku tema 2 halaman 107. Kenapa? Oke. Yang buku tema 2 buku ungu itu ya, Uz ya? Ya, di buku ungu, warnanya ungu. Oh ya. Di buku ini ya? Iya. Ya, yang warnanya ungu ya, Nak ya. Yang sekarang dibuka halaman 107. Ini sona. Halaman 107. Sudah, oke. Sekarang coba ini perhatikan ya. Beli senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat menggambar. Sudah, Usku. Oke, Nak, perhatikan gambar di sini. Ada berbagai alat untuk menggambar dan mewarnai. Kira-kira kalau kalian disuruh memilih untuk menggambar, kalian memilih alat yang mana, Nak? Kertas, pensil, itu. Oke, sekarang yang saya mau tanya dulu deh. Ustaz mau tanya dulu deh, ini alat apa ya yang ini ya? Ini nih, ini alat apa nih yang jari lingkar ini? Alat apa namanya ini? Pensil warna. Ini? Rayon. Good, pintar. Yang ini? Yang alat kedua namanya apa? Air. Yang ini apa yang coba ini? Pensil warna. Pensil warna. Good. Yang ini, yang seru ini namanya apa? Buku gambar. Oke, ya kalau ini, Nak. Ayo, yang ada papannya ini namanya apa? Kanvas, pintar. Good, kanvas atau papan gambar. Good, pintar. Kalau ini namanya apa ini? Ini namanya cat air, palet, good, pinter. Kalau ini, yang ini. Mas, yang ini. Spidol ya, Nak, ya ini ya. Good, pinter. Oke, Nak, sekarang silakan ditulis. Buku tematik lagi. Silakan ditulis di buku tematik. Saya kasih waktu 3 menit untuk menulis. Ini nanti jawab, tidak usah dijawab dulu ya, Nak ya. Ditulis pertanyaannya saja dulu, oke? Oke, perhatikan usaha dulu. Silakan ditulis ini ya. Ustaz dari kasih waktu 3 menit untuk menulis ini. Oke. Setelah itu nanti kalian
diskusikan dengan orang tua kalian, ayah bunda kalian, atau kakak kalian yang ada di sekitar kalian sekarang saat ini ya. Nanti silakan didiskusikan. Oh, aku tidak ayo menjawab itu perlu ditulis enggak, Us? Iya, silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Ini. Silakan ditulis dulu. Nanti menjawabnya bersama ayah bunda kalian atau kakek nenek kalian atau kakak dan adik kalian yang sekarang ada di sekitar kalian. Setelah menulis ini, silakan kelompok atau berdiskusi dengan orang tua yang ada di sekitar kalian. Gus Heru kasih waktu 5 menit. Oke. Nanti silakan setelah menulis ini langsung lari atau langsung menuju ke ayah bunda kalian atau orang tua yang ada di sekitar kalian. Boleh kakek nenek, boleh kakak, boleh ayah bunda atau ayah saja yang ada di sekitar kalian, ya. Nanti setelah kalian ke orang tua kalian, silahkan langsung masuk lagi ke kamera. Maaf. Setelah itu Us Heru akan tanya. Saya ngasih kerja. Tanya apa, Us? Nanti, Us. Oke, enggak apa-apa. Yang bundanya sekarang masih ada di sekitar kalian. Silahkan nanti bertanya, ya. Ini tanya 3 pertanyaan yang kamu tulis sekarang. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan bersama keluarga? Nanti tolong tanya kepada ayah bunda kalian, ya. Tidak harus ayah bunda, boleh om tante yang ada di sekitar kalian, boleh kakak nenek yang ada di sekitar kalian. Oke. Silahkan, ya. Cukup 3 pertanyaan saja, ya, nak, ya. Oke. Oh, saya masih nomor 2. Oke, enggak apa-apa. Setelah 3 pertanyaan, langsung nanti kalian ke ayah bunda kalian, ya, atau kakak adik, atau om tante, atau kakak nenek yang ada di sekitar kalian. Kalian bertanya, ya, coba Us Heru mau tes. Berani enggak ya kalian bertanya? Bisa enggak kalian berdiskusi? Ah, dengan ayah bunda kalian di sini, oke? Kakakku masih Google Meet. Kalau kakaknya masih ikut pembelajaran juga, coba tanya ayah bundanya. Ayah bunda juga pergi, Us. Oh gitu, oke deh, enggak apa-apa. Nanti ketika sudah pulang ya, enggak apa-apa. Nanti ketika sudah pulang. Saya juga, Us. Oke. Oke deh, ini untuk PR saja deh ya. Untuk PR nanti kalian tanya sama ayah bunda kalian. Oke, karena mungkin ayah bundanya masih kerja ya, nak ya. Ayah bundaku bukan kerja, masih ke pasar. Oke, enggak apa-apa. Ya mungkin di rumahnya enggak ada orang tua. Ya, ya mungkin orang tuanya yang masih tidak ada di rumah, yang masih kerja. Oke deh, nanti untuk PR kalian tanya ya sama ayah bunda kalian ya. Oke. Ya. Siap. Oke, silakan ditulis dulu. Oh, saya sudah. Oke, good. Oh, saya sudah. Us, di buku mana, Us? Di buku tematik, Mas. Oke. Ini enggak Us, bukan yang ini. Bukan yang lain. Ya, jangan ditulis ya. Sudah, Yang kali ini harus selesai ditulis sekarang ya, nak ya. Nanti setelah ditulis, kalau mungkin sekarang ada orang tuanya, boleh tanya sekarang. Kalau yang orang tuanya mungkin saya kan di nomor 2.
Ya, kalau yang mungkin orang tuanya masih kerja atau tidak ada di rumah, boleh. Nanti setelah orang tuanya pulang, baru tanya ya, nak. Ya. Ya sudah. Oke, sudah semuanya. Belum. Saya belum. Oke. Oh, saya sudah. Oke. Dari tadi. Ada yang belum? Siapa yang belum? Saya. Eh, suruh tunggu ya. Bos anakku di rumah. Oh ya. Saya sudah semuanya ya. Sudah selesai. Sudah ya, usir ganti ya. Saya sudah selesai dari tadi. Ya, yang lain sudah belum? Belum, Bos. Usir tunggu sebentar ya. Saya mau nomor 3. Ya, oke. Us, iki minum, Us. Oke. Lakukan. Saya sudah. Sudah semuanya, sudah diganti ya. Saya. Kan. Kegiatan yang saya sudah. Saya belum. Ya, enggak apa-apa, saya tunggu sebentar. Saya bisa masak tapi ada orang. Sudah ya. Belum saya. Kurang nomor berapa? Aku masih kurang 2, Us. Kegiatan apa yang kamu lakukan dengan saya? Saya sudah sampai nomor 3, Us. Oke. Dari tadi. Mas Syafiq atau yang belum? Yang belum nanti baru kirim di grup WA ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut lagi ya, Nak ya. Iya. Nah, coba sekarang dibuka buku besarnya. Halaman 121. Halaman 121. Yang mana, Us? Ini seperti contoh di videonya Ustaz Heru. Ya, Us. Ayo. Sudah, Us. Sudah dibuka semuanya. Kita masih nyari, Us.
Sudah, Us. Oke, sekarang kalau sudah, coba perhatikan. Kemarin kita baca tentang bentuk-bentuk benda. Masih ingat enggak benda-benda kemarin apa saja? Gelas. Balok, apalagi? Balok. Kubus, apalagi? Tabung. Tabung, kurang satu apalagi? Bola. Bola. Good, perhatikan. Sekarang perhatikan semuanya. Sambil lihat bukunya atau lihat di layar videonya Ustaz Teru. Perhatikan. Bentuk balok. Perhatikan. Ini namanya bentuk balok ya nak ya. Kotak panjang seperti ini. Ya, perhatikan semuanya. Jangan sampai keliru antara balok dan kubus. Karena hampir sama. Kalau balok itu kotak panjang seperti ini. Nah, bangun yang usah. Yang karena istirahat. Oh, selesainya jam 10. Ustadanya enggak ada, dicuri. Dicuri apanya, woi? Nah, ayo. Oh, kagak ada. Ustaz. Ya, hilang ya. Nama. Tuh kan, sudah aku bilang apa. Hilang ini, Toy. Ini main sembunyian atau main. Atau belajar sih. Cukile. Ayolah. Atau mungkin saya kemarin gambar juga. Blabak-blabak. Tapi enggak lama juga kali. Ya, biarlah. Ini mana pentak upetnya? Hilang ya. Lah. Ini pentak upetnya. Langsung berkurang semuanya. Langsung. Kayaknya wifi-nya mati. Suaranya keluar parah. Mana ini dia ya? Wah. Gak ada-ada kita tinggal lawai lah. Wah, sampai nanti ini main pentak uputnya. Tak main pentak. Atau kita disuruh uput dulu. Sampai malam sampai kita nanti. Mana ini ya? Wah.
nungguin sampai jam nanti. Enggak lah, kembali. Nanti nunggu sampai setengah jam lah. Hai, ini kenapa ibu? Nanti makan jam 9. Setengah jam langsung mau. Bilang, tapi ini Ustaz tidurnya kapan lah ini masuk? Setengah jam kayaknya masuk. Enak dan terus sangat setengah jam. Halo nak. Oke, maaf ya nak ya, ini tadi jaringannya hilang. Ini suruh pakai HP ini ya. Jaringannya di sekolah hilang Mas Jan, masih ada, masih diperbaiki. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya nak ya. Bentar, Ustaz Heru download dulu materinya hari ini. Ini materinya hari ini yang di HP, karena yang di HP belum Ustaz Heru siapkan ini. Yang di komputer ini koneksinya, internetnya di sekolah masih diperbaiki ternyata ini. Bentar ya nak ya, bentar ya. Iya ini udah pakai komputer ternyata enggak bisa ini. Dari ini ke sini. Dulu pakai komputer itu. Nyusah itu wajinya. Mana kalau laptop bisa enggak, Om? Apa, Nak? Kalau laptop. Iya, ini yang di sekolah ini masih ada gangguan jaringannya nih. Jadi, makanya jadi pakai HP dulu ini sebentar. Wow, kayak udah jaringan kemarin yo. Iya ini jaringannya bermasalah. Bentar ya. Oke, perhatikan nak. Oh sudah jam 9, Us. Oh iya, tenang. Kenapa, Us? Kita kenapa? Ayolah, ada di sana. Kok kita tambah kecil kalau kita lihat kita sendiri? Nggak jelas. Eh, kita aja lagi main pentak umpet. Us materinya ya nak, sebentar ya, ini dulu coba bagikan. Oke, berapanya dimatikan dulu ya nak ya. Ya. Nah, harus dulu carikan dulu ini semua. Akhirnya nggak mau terkirim ini. Jaringannya jelek terus. Iya. Us, kok hilang lagi? Hilang lagi. Hilang, Us. Us, kok hilang lagi? Jam 9 ini loh. Aku belajar sih, kocak. Belajar. Main benda umpet atau belajar? Gak ngerti aku.
tadi main kena umpet atau belajar sih. Ya, berarti kan. Ini bukan main tak umpet Ustaz Heru ya. Berarti kan. Main pentak sekarang. Ini sudah ada. Oke, udah kelihatan belum, Nak? Us. Enggak kelihatan. Dah. Tapi ya. Kecil banget, Us. Oke, soalnya Ustaz coba bagikan kan enggak bisa ini. Mel. Apa namanya pakai buku aja, Us. Iya, sudah ini tadi pakai Google. Pakai kupon. Oke, perhatikan. Di sini ada benda balok. Perhatikan ya, Nak ya, di sini ya. Oke. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu, Nak ya. Ya jelas ya. Ini suara siapa? Burung gitu. Oke, dimatikan dulu Nak ya mikrofonnya ya. Coba tolong ya. Oke, terima kasih Nak. Ya, kamu lihat di buku ya, pintar. Sekarang oke, dilihat di bagian bawah yang ini. Coba. Nomor satu itu bentuk apa sih, Nak? Balok. Yang nomor dua bentuk balok. Balok. Nomor tiga bentuk balok. Nomor tiga. Nomor empat. Nomor empat. Balok apa enggak? Nomor empat. Dari nomor lima sampai nomor delapan. Perhatikan. Perhatikan nomor lima sampai nomor delapan. Nomor lima. Apa? Oke, sekarang kalian perhatikan nomor 5 sampai nomor 8. Ini ya. Coba nomor 5 ini, gambar nomor 5 ini bentuknya apa? Nomor 6 ini balak apa enggak? Nomor 7 Selamat. Bagus. Oke, mereka apa dimatikan dulu, Nak? Sekarang. Mana ini mikrofonnya? Mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Terima kasih. Oke, sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan. Sekarang bentuk ini, Nak, perhatikan. Ini bentuk kubus ya, perhatikan. Ini namanya bentuk kubus, berbeda dengan balok. Oh, lagi. Ya, kalau balok itu kotak panjang ya. Kalau kubus ya kotak saja. Seperti ini. Perhatikan. Mempunyai 6 sisi. Sisi itu apa sih kalau di ini? Ini loh. Ini loh, Nak. Nah, ini namanya sisi. Untuk alam sedara 122. Di situ ini Nak, yang menutupi ini namanya sisi. Ya, lebih jelasnya nanti kalian di kelas 3 ada akan belajar lagi. Yang penting di kelas 1 ini kalian tahu mana balok, mana kubus ya Nak ya. Oke, perhatikan lagi. Silakan geser ke bawah. Ada contoh gambar 1 sampai 8. Perhatikan. Coba. Nomor 1 ini bentuk kubus apa enggak, Nak? Enggak. Oke. Enggak. Nomor 2 bentuk kubus apa tidak, Nak? Enggak. Tidak. Nomor 3 kubus apa enggak? Coba perhatikan nomor 3. Oke, good, pintar. Ya, nomor 4 itu apa ya? Nomor 4. Good. Nomor 6, nomor 5, kubus apa enggak? Kubus. Ya, nomor 6. Kubus. Nomor 6, kubus apa enggak ini? Kubus. Oke, 7. Apa? Good. Oh, apa? Halo.
good, pintar. Sekarang udah mau tanya lagi. Perhatikan. Buka halaman 123. Dibuka halaman 123. Oke, perhatikan. Ada bentuk apa di situ, Nak? Ada bentuk apa di 123? Bola. Perhatikan. Bentuk bola itu seperti ini, ya. Bulat seperti ini, ya, namanya bola. Contohnya perhatikan, jadi geser ke bawah. Kalian lihat bawahnya itu dari gambar 1 sampai 6. Gambar sama ini yang ada warna hijau dan kuning ini atau bola benda ini? Bola. Yang ini gambar kecil ini bola benda. Bola. Bola. Yang ini. Nah, yang ini. Kelereng bentuknya apa? Nah, ini bola panda ini. Bola. Yang ini. Good. Bumi. 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 Good. Oke. Lanjut. Nah, ini bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir, Nak. Ini ada bentuk apa namanya? Iya. Tabung. 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 Perhatikan. Perhatikan ini ya. Perhatikan pengertian yang di bawahnya ya, perhatikan. Tabung itu mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Jadi tabung itu mempunyai tutup dan alas. Tutupnya yang sebelah sini. Tutupnya itu yang di sana. Perhatikan. Ini namanya tutupnya itu yang ini. Nah, ini namanya tutup. Oke. Untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Terima kasih. Dimatikan dulu. Semuanya dimatikan dulu mikrofonnya. Terima kasih. Mas Syafiq, coba dimatikan dulu mikrofonnya semuanya ya. Lah, ini Mas joget-joget. Semuanya dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Matikan. Ini, Nak, yang namanya tutup tabung. Yang bagian atas ini loh ya, tutup tabung. Sedangkan yang bagian bawah ini, nah, yang ada di bawah ini namanya alas. Nah, jika benda yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran seperti ini itu disebut tabung. Oke. Okay. Contohnya perhatikan sekarang dilihat di bagian bawah halaman 124. Oke. Okay. Bagian bawah. Mohon maaf ya Nak ya, gambarnya mungkin agak kecil ya. Mohon maaf. Soalnya ini seru. Coba nggak bisa terjadi. Ini coba gambar yang pertama ini gambar apa? Tabung. 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 Good. Gambar yang ini gambar yang sedikit tapi ulang tahun. Tiga. Tabung apa anda ini? Tabung apa anda? Tiga. Celengan ini. Ya. Good, oke. Sekarang, kita punya sesuatu ini. Kita punya sesuatu. Gambarnya ini, berikan. Jadi punya punya benda ini. Ya. Benda ini berbentuk apa, Nak? Kotak kotak panjang disebut apa ini bendanya? Balok. Sekarang yang ini, jadi punya ini. Botol minuman seperti ini. Perhatikan. Tabung. Tabung.
terakhir ini udah doakan semuanya bisa nanti bisa berangkat ke sini nih. Nah. Oke. Okay. Gambar ini berbentuk ini benda ini berbentuk apa? Bus. Bus. Matanya ada yang sudah berangkat ke sana. Ada yang sudah pernah berangkat ke sana? Tidak pernah melihat Kak Bus. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, Nak ya. Oke, dulu Nak mikrofonnya. Terima kasih. Yang belum pernah berangkat ke sana ya, semoga nanti kita bersama-sama bisa melihat Ka'bah dengan sungguh-sungguh Nak ya, sama-sama ya. Kita nanti berangkat bersama-sama ya Nak ya. Oke. Amin. 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 Oke. Nah, benda ini tadi berbentuk apa Nak? Bus. Bus, oke, okay, good. Sekarang Ustaz Heru mau kalian sekarang juga kalian cari benda di sekitar kalian. Kalian tunjukkan di depan kamera, bentar ya. Benda apa, Us? Kalian tunjukkan di depan kamera benda yang berbentuk balok. Oke, okay, Ustaz Heru kasih waktu 2 menit untuk kalian cari benda yang berbentuk balok. Yuk, go. Kotak tisu. Kalian tunjukkan. Oke, okay, Mbak Anin ada kotak tisu. Yang lainnya coba sekarang. Oke. Okay. Ada kapur. Kardus kapur. Good. Oke. Okay. Dada. Nah, bentuk benda itu yang bisa diisi ya. Oke, okay. Good, pinter. Oke. Okay. Coba sebutkan Mas Rafa benda apa yang didapatkan Mas Rafa, benda baloknya. Benda apa Mas? Kayu. Oke, kotak poki, kotak jajan poki. Oke, good, pintar. Pintar, good. Sekarang. Kotak makan, Us. Kotak makan juga. Mbak Alana punya kotak pensil sama kotak HP itu ya? Oke, good. Sekarang kalian sudah bisa menemukan benda berbentuk balok. Oke, sekarang kita mulai lagi. Ustaz ingin kalian mengambil benda berbentuk tabung. Silakan, ambil bendanya banyak. Silakan, ayo, silakan. Go. Oke. Coba tunjukkan di depan kamera. Tempat lem, Os. Kali itu. Mas Faro mendapatkan benda berbentuk tabung lem. Mas Jaget ada kaleng susu bayi itu ya? Ya, itu tadi. Oke, okay, good. Mas Rafa ada botol minum. Mbak Salin malah. Mbak Salin botol apa itu Mbak Salin? Botol hand sanitizer. Oke, okay, Mbak Alana juga banyak itu. Ada benda apa itu? Toples apa? Toples sosis apa sama apa itu? Toples biskuit. Oke. Okay. Mbak Lili botol minum. Good, Mas Rafa. Mas Rafa dapat tahu Mas Rafa bendanya? Mas Rafa bendanya apa? Oke, sekarang tabung sudah, balok sudah. Sekarang cepat-cepat silakan ambil benda. Silakan ambil benda berbentuk bola. Yuk, bola. Silakan ambil benda di sekitar kalian yang berbentuk bola.
Us, Loren, Us. Aman ya. Us, Kelereng, Us. Oke, good. Ada yang ambil kelereng. Ada yang ambil, Mas, bola plastik. Ada yang ambil bola bowling juga, Mas Lapa itu ya. Ada yang ambil bola sepak. Mas Resdian, bolanya, Mas Resdian. Pak. Saya bola mainan. Oke, bang Sari, ada yang ambil kelereng. Bola sepak. Bola basket, Mas Elin. Oke, good fit. Dan bola karet itu. Oke, okay, good. Oke. Okay. Kalian tadi sudah mengambil bentuk benda tayo. Bentuk benda tabung. Bentuk benda bola. Sekarang kurang satu bentuk benda lagi. Benda berbentuk apa, Nak? Kubus. Kubus. Ya kan? Ambil benda berbentuk kubus. Kubus. Silakan cari benda yang bentuk kubur. Kotak biasa juga. Ya, jadul. Jadul. Oke. Bentuk kubus itu kotak. Pintar. Pintar Mas Rafa, kotak biasa. Kalian kotak panjang balok. Ya, silakan. Kotak panjang, ya pun. Ingat, nah, bentuk benda itu yang bisa diisi ya ruangannya. Terbak saya ya, kotak apa itu Mas Elin? Kubus. Oh, kotak kue. Good, oke. Mas Rafa udah ketemu belum Mas Rafa? Belum. Belum, oke, tunggu dulu. Mbak Nawa. Belum. Mbak Fia ada Ruby. Oke. Sebar, Mas Rafa. Pertama, sebar. Oh iya, oke. Saya kotak. Oh iya, Mbak Nora, Mbak Nora, kau tahu Mbak Nora? Rubik. Rubik, oke, okay, good. Wah, hebat. Sekarang ada benda yang di sekitar kalian. Kalian usap baru ulangi lagi. Ditaruh semuanya, Nak. Tanpa dinyalakan mikrofonnya. Nanti cukup diangkat bendanya yang Ustadz Heru sebutkan. Oke. Okay. Silakan dimatikan mikrofonnya. Oke. Okay. Sekarang coba Ustadz Heru ingin kalian tunjukkan. Ingin kalian tunjukkan benda berbentuk balok. Silakan ditunjukkan di kamera. Silakan ditunjukkan di kamera. Mbak Alana, coba ayo bermainnya nanti dulu Mbak Alana. Oke, balok pinter, good. Semuanya sudah menunjukkan benda berbentuk balok. Terima kasih bentuk benda balok. Berarti sudah tahu semuanya ya Nak ya, benda balok itu seperti apa. Sekarang coba tunjukkan benda berbentuk bola. Bola, coba. Sekarang, good, pinter. Oke, semuanya tahu bentuk benda bola. Oke, sekali lagi. Oh, jangan dimakan ya Mas Faru ya. Waduh, Mas Faru jangan dimakan ya, berbahaya nanti itu ya. Oke. Aduh. Nanti kerasukan. Jangan makan kelereng ya Mas Faru ya. Makan biskuit yang kamu ambil tadi loh ya, enggak apa-apa ya. Oke, sekarang coba kalian tunjukkan di depan kamera benda berbentuk kubus. Kubus mulu udah dari tadi, bingung aku. Oke, good, pinter. Semuanya sudah ditunjukkan. Pinter, good. Oke, sekarang. Ini kan. Oke, okay, good Mas Akbar, pinter. Sekarang coba kalian ambil, tunjukkan di depan kamera, benda berbentuk tabung. Ini. Tapi udah kosong, Ud. Oke,
puasa enggak apa-apa. Oke, pintar. Oke, terima kasih nak ya semuanya. Untuk pembelajaran tematik sudah selesai hari ini. Sebelum Ustaz Heru akhiri, coba ada nak ya yang berani menyebutkan hari ini kita sudah belajar tentang apa dan apa sih? Coba Mas Rafa, hari ini kita belajar tentang apa? Keluarga. Bentuk benda. Sekali lagi, satunya kita belajar tentang apa tadi? Kebersamaan dalam keluarga. Oke, pintar, nak. Tugasnya hari ini nanti akan Ustaz Heru kirim di grup kalian ya. Terus tugas yang sudah kalian tulis tadi, yang tiga soal tadi, ingat tetap didiskusikan atau ditanyakan kepada orang tua kalian ya nak ya. Di foto. Oke. Oh iya, di foto semuanya ya nanti ya. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan nak? Saya Us. Apa Mbak Faya, tanya apa? Latihan soalnya gimana? Latihan soalnya nanti hari ini di share di grup kalian masing-masing ya. Oke. Oke. Kita tunggu bahasa Arabnya ya dengan Ustazah Tami ya. Oke, terima kasih ya nanti semuanya ya. Sama-sama. Karena untuk pembelajaran ini. Ya, cukup sampai sekian ya ya untuk hari ini. Ditunggu Ustazah Tami untuk belajar bahasa Arab. Oke. Terima kasih ya, ya untuk pembelajarannya hari ini. Ditunggu dulu ya. Iya. Kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau minum apa? Yang mau ke kamar mandi, kamar dulu. Ditunggu ada tamu ya nak ya, jangan keluar ya. Ditunggu ada tamu. Belum ditanya. Belum ditanya apa? Dari sana. Tapi nanti. Thank you.
Suaranya oke terus. Pada mulai. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, Tolong dulu nak. Tapi mejanya yang tuwur. Duduk meja sendiri tidur ni lah. Tempat tidur karena kan tuwur anden. Wes mulai kayak tadi mulai. Oke, anak-anakku A1A, dengarkan Ustazah dulu. Hari ini kalian akan belajar bahasa Arab tentang anggota tubuh. Ya, perhatikan PPT Ustazah bagikan dulu. Oke, kalian akan belajar bahasa Arab tentang anggota tubuh. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Matikan mikrofonnya. Anggota tubuh dalam bahasa Arab adalah a'udhumul jismi. Kemudian, yang nomor satu ada gambar kepala. Kepala dalam bahasa Arab adalah ra'sun. Mata bahasa Arabnya ainun. Ainun. Hidung bahasa Arabnya afun. Hafatun, bibir bahasa Arabnya adalah syafatun. Bibir. Nah, bawahnya rambut bahasa Arabnya syafun. Telinga bahasa Arabnya jahi bahasa Arabnya jabatun. Pipi bahasa Arabnya khodun. Selanjutnya tangan bahasa Arabnya yadun. Kaki bahasa Arabnya hijlun. Kalau menghafalkan pada ibu biar mudah. Sun kepala, sun mata, anun hidung, syafatun bibir, sa'run rambut, udunun telinga, jabhatun dahi, khotun pipi, jadun
itu tangan, rijelun itu kaki. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menulis materinya. Siapkan buku dan pensil. Yang Indonesianya saja. Arabnya tidak usah ditulis. Nomor satu, kalian menulisnya yang di dalam buku. Nomor satu, kurok sun sama dengan kepala. Ustazah, itu caranya gimana? Ustazah, suaranya putus-putus. Anak-anakku, sekarang Ustazah, suaranya putus-putus. Oh, yang Arabnya ditulis. Coba semuanya diam dulu, mikrofon dimatikan semuanya. Ya. Nomor 1, tulis Indonesianya saja yang di dalam kurung. Arabnya tidak ditulis. Ya. Nomor 1, roksun sama dengan kepala. Nomor 2, ainu. Kalau di mana? 3, amkun sama dengan hidung. 4, syafatun sama dengan bibir. Arabnya tidak ditulis, yang ditulis Indonesia. Di buku apa, Us? Buku bahasa Arab. Dikasih nomor. Us, ditulis dong. Kasih nomor enggak, Us? Bingung maksudnya. Us, ditulis. Ditulis Indonesianya aja maksudnya. Us, dikasih nomor enggak, Us? Dikasih nomor. Arabnya tidak ditulis, tulis Indonesianya saja. Nomor 1, roksun sama dengan kepala. Nggak ngerti, usaku. Us, nanti dikirim ya, Us, tapi soalnya nggak ngerti. Ditulis Indonesianya, nomor 1 roksun sama dengan kepala. Oh, itu atasnya juga ditutup, tulis anggota tubuhnya. Berarti ya. Anus. Berarti ditulis namanya kepalanya tok. Ya. Ditulis. Oh. Iya, ditulis. Saya sudah dari tadi. Itu. Oh, saya sudah. Sampai nomor 4 sudah. Sudah. Yang sudah sampai 4, lanjutkan bawahnya. Nomor 5, sakrun sama dengan rambut.
Nomor 6, udunun sama dengan telinga. Nomor 7, jabhatun sama dengan dahi. Nomor 8, khotun sama dengan pipi. Yang belum dilakukan, yang sudah bawahnya. Sudah sampai nomor berapa, Nak? Nomor terakhir. Sampai nomor 8 sudah? Sudah. Yang lainnya sampai nomor 4 sudah ya semuanya? Rambut saya enggak. Oh, saya belum. Yang belum masih nomor berapa? Nomor 3. Ayo segera ya, agak cepat menulisnya. Saya yang pipi belum. 3. Pipi nomor 4, yang nomor 3 itu hidung. Pipi nomor 8. Oke. Belum ingat. Yang pipi nomor 8, Us. Iya. Dari terakhir. Us, sudah sampai nomor terakhir. Ya, nunggu temannya, Nak. Sampai nomor 4 sudah semuanya, sampai Safatun Nibir sudah semua. Us. Salam. Oh, saya nomor 8 sampai nomor 8 saya sudah. Nomor 4. Ya, udah berapa? Yang belum sampai nomor berapa yang belum? Aku masih nomor 4. Yang masih nomor 4 segera. Pipi. Jadi yang rambut dulu atau dari yang pipi dulu? Dari yang rambut dulu, Nak. Nomor 5 rambut. Nomor 5 sakrum sama dengan rambut. Sampai 4, sampai Safatun Bibir sudah semuanya? Sudah. Us, aku Us. Yang belum nomor piram, nomor berapa, Mbak? Nomor 3, Un. Ayo, agak cepat. Arabnya tidak usah ditulis. Nomor 3, Anfun sama dengan hidup. Un, saya sudah nomor 8. Oh, saya sudah nomor 8. Iya. Oh, saya sudah nomor 8, Us. Iya, Nak. Saya belum nomor 8. Saya belum nomor 8. Iya, tunggu temannya.
Ustazah lanjutkan ya, nomor 9 dan 10 bawahnya. Nomor 9, yadun sama dengan tangan. Nomor 10, rijalun sama dengan kaki. Saya nomor 5 belum. Nomor 5 rambut itu, nomor 5 sya'run sama dengan rambut. Kenapa? Oh, saya sudah sampai bawah. Oh, saya belum. Oh, saya sudah sampai nomor 10. Iya, ya sudah, tunggu temannya ya. Saya sudah sampai nomor 10. Oh, saya mau nomor 9. Oh, ya. Saya sudah selesai. Oh, saya sudah nomor 10. Oh, saya sudah nomor 10. Iya, nak. Tunggu temannya yang sudah sampai nomor 10. Yang sudah sampai 10, tunggu temannya. Oke. Sampai nomor 8 sudah semua. Oh, saya sudah semuanya. Belum, Us. Oke, sekarang PPT-nya Ustazah kecilkan biar kelihatan yang belum selesai biar oh, bisa. Oh, saya sudah nomor 10, Us. Ya, yang sudah sampai 10 dilanjutkan ke latihan soal. Tulis soalnya dulu, jawabannya nanti bisa dilihat di materi yang kalian tulis tadi. Aku kakaknya tadi. Sebentar. Us kecil banget, Ustazah kecilkan biar temannya yang materinya belum selesai bisa menulis, yang sudah selesai biar bisa melanjutkan latihan soal. Ustazah kecilkan biar kelihatan semuanya. Aku sudah nomor 10. Iya, yang sudah soalnya sampai ditulis. Nomor 10. Soalnya ditulis Indonesianya saja, yang Arabnya tidak usah. Soal ditulis dulu, nanti jawabannya ditulis dulu. Setelah selesai menulis soal, bisa dilihat di materi yang kalian tulis. Bagi yang belum selesai materinya, materinya ditulis dulu. Kalau sudah, baru soalnya. Kalau sudah, baru dijawab. Oh, tulisannya kurang gede. Ini Ustazah kecilkan biar semua bisa melihat. Ada temannya yang masih menulis sa'run rambut biar bisa melihat. Ada yang sudah selesai nomor 10, sekarang waktunya latihan soal biar bisa melihat. Makanya Ustazah kecilkan. Aku enggak bisa lihat.
sampai nomor 8 khodun sampai 3 sudah semuanya sampai nomor 8. Saya sudah sampai nomor 10, Ustazah tanya yang belum, yang sudah diam dulu. Ada yang belum selesai sampai nomor 8? Ada yang belum selesai sampai nomor 8? Oh, sudah semuanya. Sampai nomor 10 sudah semuanya? Sudah. Apa? Apa? Ini loh, ini artinya khodun pipi. Iya, biasa. Ya. Kalau sudah, sudah berikan pipi. Sudah besar gambarnya? Tulisannya kecil. Kurang besar lagi, ya, Ustazah besarkan. Sudah besar? Sudah. Oh, ditulis. Ditulis soalnya dulu. Oh, ditulis. Iya, ditulis, nah. Bawahnya yang tadi kita tulis itu tahu. Oh, gambarnya hilang. Gambarnya. Gambarnya. Oh, Ustazah gambarnya hilang. Oh iya, sebentar. Sebentar. Sebentar, sebentar. Oh, gambarnya hilang. Oke, sebentar. Loh, malah ini aneh. Kayak ini kini dong, Mbak. Oh, ini lah. Mulai main tangan. Ini Mbak, kalian enggak? Kok habis sih? Enggak.
masuk ya, Sa. Halo, anak-anakku, suaranya Ustazah kembali. Sada kembali terdengar. Soalnya kok hilang, aku masih nomor 3 loh. Anak-anakku, soalnya sudah selesai semua belum? Belum. Silakan dilanjutkan menulisnya, Nak. Tulisannya kecil lagi. Bentar. Yuk, silakan kembali menulis. Tulis soalnya dulu, jawabannya nanti ya. Nanti jawabannya bisa dilihat di materi yang kalian tulis. Kalau sudah dijawab, baru difoto, dikirim ke nomornya Ustami. Ustazah tunggu sampai pukul 8 malam. Sekarang soalnya dulu, Nak, yang ditulis. Saya sudah selesai. Saya masih nomor 3, Us. Ya, yang sudah selesai bisa dijawab. Yang belum, segera ditulis. Waktunya kurang 3 menit ini. Saya sudah menulis soalnya sama jawabannya. Kalau sudah sama jawabannya, tunggu temannya. Nanti difoto. Sama jawabannya. Saya sudah. Ya, yang sudah tunggu temannya, Nak. 2 menit lagi pembelajaran selesai. Yo, yang belum segera ditulis soalnya.
Oh, saya sudah sama jawabannya. Iya, soalnya sudah selesai semua, Nak. Saya masih nomor 4. Saya 2. Yuk, 1 menit lagi, saya tunggu. Nah, waktunya sudah habis, Nak. Yang belum selesai, nanti soalnya Ustazah kirim di grup ya, Nak. Ya. Oke. Gambarnya masih banyak. Gambarnya banyak. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, yang belum selesai nanti dikerjakan di rumah sendiri. Soalnya saya kirim terus. Yang jawabannya yang belum selesai semuanya. Iya, yang sudah ditulis sudah semua. Jangan lupa di foto kirim ke nomornya Ustami. Ustazah tunggu sampai pukul 8 malam. Gimana, oh, saya sudah yang jawaban tadi, Us. Oh iya, langsung di foto di sini yang sudah selesai. Ya, semoga bermanfaat. Baca ya, sama Tak matikan cek ya, Andi. Ya. Taklah saya mak sarene malam jam 8 pengen nonton. Ya, omongan di WA aja.